Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengklaim dirinya berani jika melawan Anies Baswedan atau Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Hal itu disampaikan Kaesang saat ditanya mengenai peluang dirinya maju di Jakarta. Hanya saja, Kaesang meminta semua pihak bersabar untuk menunggu siapa nama yang akan diusung PSI. Kalau untuk di Jakarta, kita tunggu. Kan selama ini ada Pak Anies ya, terus ada juga ini yang terbaru Pak Ridwan Kamil. Kalau saya pribadi, disuruh, diminta untuk bisa nanti oleh masyarakat untuk maju ke pilkada melawan Pak Anies, saya berani melawan Pak Ridwan Kamil. Sementara itu, saat ditanyakan perihal pernyataan Kaesang yang mengklaim dirinya berani melawan Anies dan Ridwan Kamil, Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyebut pihaknya akan mengikuti keputusan dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM mengenai Pilkada Jakarta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.